Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua followers Harimau Malaya? Kita jumpa lagi untuk sesi khas kali ini, sesi untuk Tahun Baru Cina. Bersama saya, salah seorang pemain yang pernah mewarnai dunia bola sepak Malaysia satu ketika dulu. Siapa yang boleh lupa dengan kehebatan Yong Pong Yong. Sihat, Yong? Hey, sihat-sihat. Thank you. Khabar? Sorry, ganggu masa anda. Kenapa? So hari ni kita buat satu sesi khas sebenarnya nak berkongsi cerita macam mana sambutan perayaan Tahun Baru Cina. Untuk Yong sendiri, tahun ni macam mana persiapan untuk menyambut Tahun Baru Cina? Persiapan? Seperti biasa, tak ada persiapan apa-apa, tapi itu apa? Family gathering dinner sajalah. Itu saja. Lepas tu sekarang after COVID baru start. Ada jumpa cousin-cousin, bagi ampau, macam tu saja. So kiranya kemeriahan tu baru nak datang kembali lah lepas COVID. 2 tahun kan tak dapat celebrate kan? 2 tahun kat rumah saja, tapi mana-mana. Okay, Yong, kalau boleh kongsi dengan kita, kalau bila cakap tentang Tahun Baru Cina, apa kenangan yang you tak boleh lupalah, waktu kecil ke, waktu besar ke, waktu jadi pemain bola ke, apa kenangan yang you paling tak boleh lupa? Kenangan tapi lupa. Dulu masa main bola, sebab banyak time tu dalam season. So jarang celebrate Chinese New Year. Kalau ada pun, coach ada bagi sehari dua hari balik kampung, lepas tu patah balik training, main bola balik, tu je. So kalau you cakap sambutan sebagai pemain bola tu yang meriah untuk you, siapa yang selalu you jemput untuk datang rumah ke untuk celebrate sama-sama? Siapa kawan-kawan yang paling rapat dengan you? Kawan-kawan, kampung punya kawan sajalah. Itu pun saya sudah lama tak balik. Macam kawan-kawan teammate dalam tim bola? Teammate dalam tim bola pun tak ada, sebab saya away. Saya main kampung di Botisan. Saya start main bola sudah ada di KL. Jarang jemput dia orang lah, sebab jauh kan. Lagipun dia orang pun nak training, dia orang continue training lah. Saya je tapak cuti sehari dua hari pada kampung. Itu je lah, jumpa yang kawan-kawan kat kampung. Lepas saya tak main bola, saya pun duduk dekat sini Pening. Ada bini ni bisnes, tolong kerja sikit. Lepas tu ada buat coaching kat local punya team lah. So pun kurang balik. Kita pun ada masa time boleh balik boleh lebih hari sikit lah, seminggu macam tu lah, 5 hari seminggu macam tu. I see. Kiranya Yong memang sentiasa busy lah. Dulu sebagai player pun busy, sekarang pun busy lah. Tak ada masa untuk sambut dengan panjang lah ya. Bukan busy lah, travel jauh-jauh. Okay, kalau cakap tentang Chinese New Year ni, kalau macam Yong sendiri, kalau ada kesempatan balik ke kampung tu, biasa apa rutin hari pertama sambutan Raya Cina untuk Yong? Rutin tu makan dengan family. Lepas tu jumpa kawan-kawan. Lama tak jumpa kan, jumpa kawan-kawan, pergi rumah kawan. Lepas tu cerita, pergi rumah lagi satu rumah pergi. Yang itu pastilah. Itu sebelum kahwin. Pergi rumah ambil ampau. Sekarang sudah kahwin, tutup rumah, orang datang. Actually yang mana lagi best? Waktu you bujang atau selepas kahwin? Masa bujang lah. Dia punya situation lain sikit. Sudah kahwin ada budak-budak kan. Budak-budak sebab you nak bawa keluar pergi rumah susah. Bujang tu senang sikit lah. Pergi sana. Mana-mana pun boleh pergi. Kalau dekat family you, dia kalau Malay punya perayaan, setiap keluarga dia ada lain. Ada yang makan lemang, ada yang makan ketupat. Kalau macam you, sebagai Chinese, apa makanan istimewa you pagi raya Cina tu? Mak punya masak. Traditional Chinese.
Oh, menu itu saya tak tahu macam mana nak cakap. Dia dia itu apa, traditional punya bahasa lah. Saya pun tak tak pandai sangat cakap. Oh, ya. Yeah. Tapi dia punya dish tu ada. Kalau 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 kita nak kalau you boleh kongsi dulu masa kecil-kecil, angpau paling banyak you dapat berapa? You pernah dapat? Pernah dapat satu angpau ke semua total? Collection lah, collection untuk tahun tu paling banyak berapa you boleh dapat? Wow. Itu lama. Dalam 500, 600 ada. 500, wow. Dulu kecil. Sebab kalau kawan selalu yang kawannya bagi okey-okey sikit lah. Selalu bagi banyak tu saudara bagi banyak. Ada tengok dia punya kewangan lah. Ada yang apa, dia punya kewangan bagus, dia akan bagi banyak lah, selalu. Atau dia rapat dengan awak, dia akan bagi banyak. Kita tengok juga. Dia ada cara-cara dia. Ada yang bagi nombor tu ong. Itu ada juga. So cara-cara macam-macam ada lah. So kalau kalau macam kita bagi peluang dekat Yong untuk bagi ucapan tahun baru Cina untuk kali ni, silakan Yong buat sikit ucapan. Ucapan. Ucapan pada rakyat Malaysia. Saya ucap kepada seluruh Malaysia selamat Hari Raya Tahun Baru Cina kan. Yang Chinese tu enjoy the culture lah. Yang the rest, Malay or Indian, enjoy the holiday. Ada holiday kan? Ada, mesti cuti panjang. Holiday mesti ada punya. Itu sajalah. Tak ada apa. Sebab lepas COVID tu, sekarang kira dah back to normal kan. Separuh-separuh lah, ada yang still jaga-jaga. So enjoy, still enjoy, but still take care lah. Okay, thank you so much, Yong. Thank you.